Makan dulu. Gigi dulu. Adem cewek, adem banget cewek. Nah, kati sengrep dingin banget cewek. Aduh. Piye ar piye. Masuk mami dalam selimut. Mas, kemarin makan di Pelipur Lapar belum bayar ya mas? Tadi aku cuma bawa 20.000 jadi belum bisa bayarin mas Pur. Makan lo mas, jangan cuma dikorek-korek doang. Makan mas, biar cepet sehat. Besok aku kerja lagi, gak enak lo sama Pak Firman. Gak mau masuk kerja-kerja aja sama lo. Mas Cipto lupa isi bensin kemarin. Kalau kita isi bensin dulu di pom bensin, gak apa-apa kan? Kamu gak buru-buru kan? Oh gak apa-apa kok ya, lagian kan tadi juga buru-buru nganter Hana sama Husna. Makanya kak, kamu bilangin adik kamu suruh bangun pagi. Udah bisa bangunin ya, tetep aja tidur lagi. Kamu juga dulu SMP gitu, kalau bunda bangunin kamu malah tidur lagi. Ih kok jadi Nisa? Iya. Misi dengan Lita ya? Kok plat nomornya beda? Anu, motor aku lagi mogok. Terus ini motor siapa? Motor temen aku, ayo. Yaudah, kalau gitu mending temennya aja suruh kesini biar aku pakai Gober Quick. Kayak ini cancel aja. Yun, gue khawatir Yun, si Udin takut kayak si Pur. Lah, memangnya kenapa Tonya? Kemarin dicariin jodoh sama Bobby, tapi dia kagak mau. Dia cocoknya sama Sekar. Walah. Tapi gue jadi bingung, takutnya Sekar gak mau sama dia bagaimana ya? Tonya, anaknya itu dibenerin dulu. Disuruh sekolah lagi, biar pinter, biar gak ditolak sama Mbak Sekar. Eh Yun, lu kira Udin otaknya kurang? Udin cuma lemot doang. Sembarangan lu kalau ngomong. Assalamualaikum. Kok balik lagi Mas Jun? Apaan orderan aku di cancel gara-gara katanya plat nomornya beda. Malah nyuruh kamu suruh ke sana. Alhamdulillah, lumayan saya juga belum dapat orderan soalnya. Cuy, jangan diambil cuy. Biarin dia nyari orderan susah. Lagian udah dapat orderan malah di cancel. Mending kamu nganterin aku ke bengkel. Mas Jun, kita tuh gak boleh kayak gitu. Coba pikirin deh, kasihan dia nungguin Gober. Iya kan? Udah, gini aja. Saya anterin dia dulu tuh penumpang. Baru saya balik lagi ke sini. Anterin Mas Jono. Gak usah dibawa ke bengkel, Mas Jon. Sini saya benerin lah. Jangan di sini benerinnya. Ini depan warung lu. Bagaimana lu? Semak lu, sempit. Aduh. Kenapa ya? Ya, ayah lupa bawa dompet. Kak, ayah pinjam duit kakak dulu ya. Ya, ada gak? Iya, ayo. Ada gak? Ini. Ayah pinjam dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang kok balik lagi? Kebelet, Nok. Bang. Hah? Kata Mbak Yuni, Mas Pur sakit matanya sampai kebalik-balik gitu. Waduh, jangan-jangan kena guna-guna tuh anak. Guna-guna apa?
Udah deh, Nok. Abang lama kalau mesti ngejelasinnya. Dino pasti kagak ngerti. Ya, abang jalan lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu yakin bisa, coy? Ya dicoba atuh, Mas John. Kunci-kuncinya mana? Terus diapain? Bukannya dari mana ya?